Halo semuanya, balik lagi di channel saya tentang... Halo semuanya. Oke, ulangin ya. Halo semuanya, balik lagi di channel saya, Canda Vlog. Nah, kali ini saya bakal buat tentang video bagaimana mendapatkan beasiswa dengan IPK rendah atau IPK kecil atau IPK yang biasa aja gitu. Karena setelah kalau teman-teman sudah nonton video saya sebelumnya tentang bagaimana saya mendapatkan beasiswa, itu di situ saya menjelaskan juga bahwa ada salah satu tips yang bisa digunakan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, salah satunya kalau teman-teman sudah menyelesaikan program sarjana teman-teman dan mendapatkan hasil IPK yang kurang memuaskan, itu memang akan sedikit tantangan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Tapi bukan berarti bahwa tantangan itu tidak bisa membantu teman-teman mendapatkan beasiswa gitu. Karena ada banyak kasus bahwa orang-orang Indonesia yang mendapatkan beasiswa dengan IPK yang kecil atau IPK di bawah 3 gitu. Asalkan memang jangan sampai di bawah 2 ya. Kalau memang di bawah 2 itu memang menurut saya tidak ada harapan untuk mendapatkan beasiswa. Tapi kalau mau mencoba ya silakan aja. Nah, jadi kalau yang saya tahu ini, kalau ada beberapa orang Indonesia yang IPK-nya itu di bawah 3, itu dia bisa mendapatkan beasiswa. Tapi memang bukan di Eropa gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau berusaha di Eropa, why not gitu? Karena kalau misalkan buat saya sendiri, saya bakal mencoba, karena kalau misalkan kita nggak coba, kita nggak bakal tahu hasilnya, gitu kan, intinya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memang sudah IPK-nya di bawah 3 dan teman-teman pengen kuliah ke luar negeri, saran saya adalah teman-teman tetap berusaha untuk mendaftar, gitu. Nah, strateginya adalah teman-teman yang pertama adalah memperbaiki kegiatan di luar dari pendidikan itu sendiri. Contohnya, teman-teman bisa mengikuti kegiatan volunteer atau menjadi relawan gitu. Atau juga teman-teman bisa menjadi asisten dosen gitu, atau di kampus, atau teman-teman juga bisa bekerja kemudian mendapatkan pengalaman pekerjaan baru mendaftarkan beasiswa. Jadi intinya teman-teman itu bisa melakukan tiga hal itu tadi gitu. Karena misalkan teman-teman IPK-nya sudah rendah nih, memang di bawah 3 gitu kan. Terus tapi mungkin teman-teman bisa punya kelebihan lain, misalkan lulus dari universitas yang sudah memiliki nama besar gitu. Misalkan lulus IPK 2,75 tapi dari kampus ITB misalkan, atau lulus dari UI atau dari UGM misalkan. Nah, itu ada suatu nilai lebih menurut saya ya. Nah, kemudian ditambah lagi teman-teman udah punya pengalaman untuk melakukan relawan, misalkan kerja sebagai relawan untuk di sebuah pulau gitu, misalkan membantu teman-teman membantu orang-orang yang bekerja di pulau untuk mendapatkan misalkan akses atau membuat perpustakaan di pulau misalkan begitu. Nah, kemudian teman-teman juga kan misalkan ada teman-teman bisa berkenalan dengan, bukan berkenalan, teman-teman bisa coba melakukan pendekatan dengan dosen untuk menjadi asisten dosen gitu. Walaupun ya, walaupun IPK-nya kecil, teman-teman udah berusaha untuk menjadi asisten dosen, kemudian melakukan penelitian bersama dosen itu, membantu penelitian, kegiatan segala macam di bidang akademik itu, kemudian teman-teman bisa melakukan publikasi. Nah, itu publikasi juga menjadi salah satu nilai gitu untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang bekerja, jadi pengalaman bekerja. Jadi kalau misalkan teman-teman IPK-nya memang sudah kecil nih, tapi teman-teman punya pengalaman kerja misalkan 2 tahun atau 3 tahun di bidang yang sama dengan studi sarjananya gitu, dan itu bakal menjadi nilai lebih gitu. Terlebih misalkan nanti mengambil S2-nya itu sesuai dengan pengalaman kerja dan S1-nya gitu. Jadi kalau memang di kasus saya juga seperti itu.
kalau di kasus saya, memang IPK saya itu cum laude untuk yang S1. Jadi walaupun saya lulus dari akreditasi C, tapi saya lulus cum laude dan saya bekerja itu sesuai dengan bidang S1 saya gitu. Tapi kalau teman-teman tidak usah berkecil hati, misalkan teman-teman IPK-nya kecil tapi lulus dari kampus besar misalkan, itu juga bakal menjadi nilai tambah. Kemudian teman-teman punya pengalaman pekerjaan, itu juga akan menilai tambah. Nah, selanjutnya setelah misalkan teman-teman memiliki nilai tambah yang sudah saya sebutkan tadi gitu, teman-teman bisa mendaftar beasiswa yang berada di Asia dulu gitu, atau di tingkat Asia Tenggara misalkan seperti di Thailand, di Brunei gitu kan. Itu nggak apa-apa menurut saya gitu, karena itu sebagai batu loncatan teman-teman nanti S2-nya misalkan di Thailand, terus nanti S3-nya bisa di Europe kan, who knows gitu, siapa yang tahu gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mencoba sedikit lebih jauh misalkan di Korea, di Taiwan, atau di Jepang, itu bisa juga gitu, dicoba aja gitu kan, kita nggak tahu gitu. Tinggal teman-teman istilahnya punya pengalaman yang sudah saya sebutkan tadi sebagai nilai jual teman-teman gitu untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri itu tadi. Nah, saran saya sebenarnya kalau misalkan teman-teman memang pengen banget nih ke luar negeri gitu kan, tapi IPK-nya kecil, daftar aja yang di Asia Tenggara aja dulu gitu, atau di Taiwan sih kalau menurut saya. Karena saya juga punya teman yang sekolah di Taiwan, dia IPK-nya juga nggak terlalu tinggi dan bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu ya nggak bisa dibilang nggak terlalu sempurna lah gitu, sama lah kayak orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris gitu. Nah, tapi tetap bisa dapat beasiswa ke Taiwan. Nah, saran saya kalau teman-teman bisa misalkan mau mencoba mendaftarkan beasiswa, saran saya coba dulu yang ke Taiwan atau ke Thailand. Tapi ya sebenarnya terserah teman-teman ya gitu. Tapi kalau menurut saya supaya lebih apa ya, memperbesar kemungkinan teman-teman untuk segera studi di luar negeri, studi S2 gitu kan, mumpung masih ada kesempatan dan juga istilahnya masih muda ya kan, kenapa gak dicoba gitu. Nah, itu mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan gitu ke teman-teman gitu sih ya. Semoga berhasil, karena ada banyak pertanyaan tentang IPK rendah bisa gak sih ke luar negeri. Jawabannya itu bisa, coba aja, jangan takut, jangan ragu, istilahnya nothing tulus juga kan, istilahnya kita bisa memberikan terbaik, cuman daftar paling apa sih, istilahnya kita cuman ngirimkan dokumen, ya kan, ngirimkan dokumen, dapat ya sudah, enggak, dicoba lagi tahun depan, tapi diperbaiki aplikasinya, aplikasi pendaftarannya. Nah gitu terus aja, dicoba aja, yang penting kita tidak berhenti berusaha, kalau untuk prinsip saya seperti itu. Jadi yang penting kita tidak berhenti berusaha, masalah hasilnya biarkan ya Tuhan yang menentukan lah, istilahnya begitu. Nah, mungkin video kali ini begitu aja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kamu tetap semangat untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.